kak. Saya mau nanya, kalau emang udah minta maaf, udah baikan, kenapa mereka nggak ngobrol? Dari tadi, nggak tadi kan suami istri juga ikutan nggak ngobrol. Ini datang akhirnya juga beneran jangan, jadi jangan-jangan minta ngobrol. Maafnya nggak dari hati. Jangan gitu, urusan hati urusan mereka sendiri. Ya abis mereka kayak udah, ya udah. Kayak masih berantem gitu om. Ekspresinya aja belum cair. Tapi masukin dalam hatinya sih. Mungkin duduknya kali jangan di sini ya. Coba. Kalau duduk, Alina mau di mana duduknya? Silakan. Di sini aja kali. Enggak, aku enggak mau bareng kamu. Hei. Duduk di mana? Mau bareng Tante Ayu, Tante Ibu ya. Iya, makanya. Ya, sini dia lebih akrab. Iya, Mas. Kalau duduk di mana enaknya ya? Nah. Ih, kalau jadi lu ya, mendingan lu di tengah, Norman. Gak apa-apa. Kalau lu di situ lagi, bisa aja jalan bareng lagi. Enggak, lagi tahan pipis nih, malas berdiri. Bisa aja beneran. Oh gitu. Ya, kalau jalan bareng lagi juga gak apa-apa, orang temenan, sahabatan ya kan? Iya, kenapa sih? Ya udah, jadi kalian akan terus baik-baik aja? Amin, insya Allah. Senyum dong. Ini kagak ada senyumnya semua, ini lagi foto paspor atau gimana? Udah, udah senyum. Tentu ini? Lagi? Ya. Katanya ada kejutan. Ada kejutan? Karena konon katanya berita dari satpam dekat rumahnya. Jangan Norman. Sebutin dulu, datangin dulu kejutannya. Kenapa diingetin? Saya kan orangnya polos. Ayo, pasti kalian bertiga penasaran apa kejutan kali ini. Di mana? Apa sih? Hei, di sono bener. Di mana? Di sono. Oh iya bener. Yakin di sini? Ya capcus. Lumayan. Bener lu botak. Ntar dulu gue tanya dulu. Tunggu tanya dulu. Lu siap gak nerima kejutannya? Apaan sih? Siapa tahu mantan lo yang datang. Siapa tahu yang dituduh selingkuhan kamu? Yang masuk kamar itu. Jangan-jangan yang masuk kamar bisa aja. Gak mungkin lah, jauh kali orangnya. Apa-apa? Jauh kali orangnya. Jauh kali, berarti ada. Berarti ada. Berarti ada orangnya. Gak mungkin dia kesini. Kan lu bilang gini, jangan-jangan datangin ada cewek masuk kamar. Gak mungkin lah orang yang jauh kali orangnya. Berarti ada. Berarti bener dong. Kan orang yang dituduh itu kan gak ada di sini. Oh tapi, emang dituduhkan. Kan emang di sana dituduhkan. Orangnya, di luar orangnya kota. Di iya. Siapa ya? Bilang ada-ada aja gak bisa datengin ke sini. Intinya bukan itu. Kata dia, kan orangnya gak ada di sini, di luar kota. Berarti orang pernah. Itu ada yang masuk ke kamar lu bener. Iya, gak bener. Ada. Iya ada. Barusan? Gak ada. Bener gak Des? Ada? Ada. Gak, barusan ngomong gitu. Gak mungkin lah orang dia aja jauh di sana, berarti beneran ada yang masuk kamar. Lu kalau mau bawa, Pesan berarti benar. Bang Arman, satu pesan gue. Kalau mau ngebohong diingat. Jadi gak lupa pas ditanya dadakan. Karena dia gak mungkin lah orang-orang yang jauh di sana. Gitu. Coba kita datengin. Itu kan namanya kecebulosan. Intinya itu. Ya udah deh. Apa gimana? Intinya itu. Tadi kan kita tanya. Atau mungkin mantannya Norman. Yang masuk ke kamar di sana terus kata dia nggak mungkin lah jauh kali orangnya iya. Berarti itu orangnya... perempuan ada berarti itu perempuan juga pernah mas kecep oh om aku tahu berarti efek air kejujuran itu baru ada sekarang silakan Desi ada yang mau ditanyakan mungkin kepada suami kalau ditanyain sih enggak cuman om udah saya tanyain yang kemarin itulah penyebab dia keluar dari rumah tuh karena saya tuh orangnya tanya lagi untuk meyakinkan diri saya aja. Dia ngaku memang ada masuk abis dia nge-DJ, mungkin itu yang bersangkutan gak bisa pulang ke rumah dia. Jadi yang pertama mau nginep di tempat yang kamar satu, tetapi katanya sih kamarnya udah tutup, jadi nginepnya di kamar dia gitu. Hah? Jadi bener kamar ada. Udah tutup? Enggak, udah full orangnya di dalam. Terus akhirnya ditempatkan ke tempat saya. Terus akhirnya lu tidur berdua? Enggak. Dia yang tidur, saya main laptop gitu. Di kamar yang sama. Di kamar yang sama. Yep. Duh. Kalau mau sih, kan lu udah istrinya udah punya istri. Yang bahaya itu justru begadang bareng daripada tidur bareng. Kan di situ ada banyak orang. Di kamar ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 4 orang. Oh, banyak.